Pemirsa, Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Jambi Irjen Pol Dr. Andes Rusti Hartono mendapat gelar adat Tuba Langsakti Utomo dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi. Prosesi pemberian gelar tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, Haji Hasan Basri Agus. Pemberian gelar adat Tuba Langsakti Utomo dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi diserahkan langsung oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, Haji Hasan Basri Agus, yang bertempat di Balai Rung Saril, Lam Provinsi Jambi, Kamis 4 Januari 2024. Usai menerima gelar Tuba Langsakti Utomo, Irjen Pol Rusti Hartono mengucapkan terima kasih kepada Lam Jambi atas gelar yang diberikan kepadanya selaku Kepolisian Daerah Jambi. Disampaikan Jenderal Bintang 2 tersebut bahwa gelar adat yang diberikan merupakan suatu pengakuan kepada institusi Polri. Tidaknya kepada dirinya sendiri, namun penghormatan kepada Kepolisian Daerah Jambi. Jadi penghormatan dan pengakuan ini artinya untuk siapa? Untuk seluruh keluarga besar Kepolisian Daerah Jambi. Tentunya ini menjadi semangat bagi kami untuk bisa memberikan yang lebih baik lagi bagi bumi sepucuk Jambi 9 kelurahan. Ditambahkan Kapolda Jambi, ini juga merupakan suatu semangat bagi Polda Jambi untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat Jambi sepucuk Jambi 9 lurah. Dina Liska, CTV, melaporkan.